Dari 1-0 dan kali ini Rauh kembali di bangkit-bangkit si kulit bundar jam sepatutan sudah terima ada batas baik sekali tadi ada Arab diumpankan aku terima keparahan di semai keras lagi-lagi dapat dikandaskan tempat aku kali ini gagal serang aku dan apa yang terjadi baru kali ini saya melihat serang aku dari menyangkut di net menjadi satu sama. Kali ini serang batas kembali timbang-timbang si kulit bundar lepaskan dengan baik diberikan kedua ada serang Aji keras dapat dikandaskan namun serang batas kali ini untuk menyelamatkan tapi sulit kali ini jadi 2-1 Arab kembali timbang-timbang si kulit bundar lepaskan dengan baik diberikan serang Farhan umpan serang batas di serang 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 Kinoi serang batas di serang 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 Kinoi serang batas di serang 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 tadi gelegar sekali sehingga sulit diantisipasi dan menjadi 2-1 Ajun kembali melakukan curah dengan baik terima dengan baik pula umpan Aji keras dapat dibendung kali ini masih seorang aku diumpankan dikudakankan saja ada Batak Kino ini diumpankan ada Boy baik curah diumpankan ada Boy baik curah diumpankan ada Boy baik curah diumpankan ada Boy untuk 3-2 kali ini 3-2 Asup-asup kok. Dan kali ini Surah Ajis di kulit bundar lepaskan Surah Ajis di timur Surah Parahan ada batang di sana. Oh baik sekali dibuat Surah Kinoi tadi memang seharusnya Surah Kinoi belajar menipu dan menjadi 3-3 Berakhir. Kinoi kembali timbang-timbang si kulit bundar lepaskan dengan baik di timur dengan pula ada Surah Ajis di sana di kecil saja. Oh apa yang terjadi tadi? Melakukan sebuah kesalahan sudah mengekorkan menjadi 3-3 kali ini. Kino yang kembali, yang bisa melakukan serang Kino. Terima dengan baik serang Arab, umpan tinggi Borgas. Aku gagal serang Arab, umpan tinggi Borgas. Aku gagal serang Agung kali ini menjadi 4-1 4-1 kali ini. Agung kembali pemain yang mempunyai daya gedor yang kuat. Yang bisa kembali. Oh, baik sekali tadi. Lima empat. Masih. Tak Agung kembali timbang-timbang si kulit bundar. Jam sudah lakukan sudah. Ini masalah Kinoi. Umpan serabat. Jam sudah lakukan sudah. Ini masalah Kinoi. Umpan serabat. Umpan serabat. Gagal serang Farhan kali ini dan sulit dilakukan banyak semester yang dilakukan serang Farhan dan menyamakan kedudukan kawin kembali menjadi 5-5 Boy kali ini timbang-timbang si kulit bundar lakukan sudah terima dengan baik umpan tinggi semester keras semester keras kali ini merokokkan pertahanan dari permainan Wanderi ini menjadi 6-5 satu poin kembali yang kembali lakukan sudah dengan baik ada Ajun di sana Dua poin kembali. 6-7 untuk sementara. Kali ini serang batas kembali si kulit bundar dilepaskan dengan baik. Lima dengan baik pula. Umpan serang Ajis dikecil saja ada Kinoi. Umpankan. Apakah Banderi mungkin masih ada kesempatan untuk mengejar ketinggalan? Yang kembali lima dengan baik ada batak di semester ada batak di semester lagi-lagi dua Agung tadi merentokkan pertahanan di 7-8 memang sangat menegangkan oleh kedua tim ya baik dari tim dari Berkap ataupun Banderi ya bahan kembali lima dengan baik umpan tinggi Arab dapat digandaskan kali ini umpan kap di semester Ajun dapat digandaskan kembali ada Arab namun tadi memang keberuntungan ada di para pemain Borkas menjadi 9-7 dua poin kembali Rauh kembali si kulit bundar
Saudara Rauf lakukan sudah dengan baik, lima dengan baik pula, umpan pas. Lima dengan baik pula, umpan pas. Namun dari ini saya kira yang jatuh, menjadi 9-7, 10-7, pembawa dulu. Panggil kedua tim ya, agar bersiap-siap di pinggir lapangan. Hubungan akan dilangsungkan nanti ke grand final antara Meteor versus Sunspot. Berapa kali ini ya? Jangan patah arang ya untuk para pemain dari Panderi, walaupun tinggal 2 poin seringkali menyebutkannya entah di Upertuna berpihak kemana. Ada Ajis, Agung dikecil, namun apa yang terjadi dari Meteor sebuah kesalahan di 11-8. Ada seorang Arab kali ini timbang-timbang si kulit bundar, lakukan sudah lima dengan baik. Ada Batak Kino kecil. Tadi salah gol kembali, beberapa kali tadi merontokkan pertahanan. Jadi 9-11. Ajun kali ini jam lakukan sudah lima dengan baik. Seorang umpan Ajis di semester Agung. Masih berharap dan masih terbuka ya harapan untuk kedua tim. Dan mungkin hanya Dewi Keberuntungan atau Dewi Fortuna yang akan menentukan. Dan memang kita diwajibkan hanya berjuang dan mungkin hasilnya Tuhan yang menentukan. Dan telah sekali tadi dan 12-10, 2 poin kembali tertinggal. Apakah Saragoy tadi bisa merotokkan dan menyamakan kedudukan atau sebaliknya? Kali ini Saragoy Ajis, yang Saragoy Ajis terima dengan baik. Umpan sahabat, Saragoy boy memang dapat ditandaskan kembali. Ada Ajun, Batak balik, Kinoi, lagi-lagi sangat buat apa rapi dari ini sangat arah dari sangat 11-13 masih ada harapan tetap, jangan putus asa. Kinoi kembali yang melakukan lima serak roun umpan korkam. Agung kali ini dapat dikandaskan oleh Agung. Ada Beta di kebatangan saja, ada Aram umpan Ajis di semester Agung dikecil saja, ada Batak, ada di semester Agung kembali jadi 12-13, tinggal 1 poin. Masih ada harapan, seringkali hal-hal yang seperti ini. Dan hanya tinggal beberapa poin, tapi mungkin segera sejarah. Dan kali ini seorang Kinoi kembali, ada Raul di sana, umpan, apung, dan 14-12. Dan kali ini timbang-timbang bola kembali seorang Agung. Jamsuk lakukan, lima dengan baik, umpan, bismes, tapi dapat dikandaskan umpan kembali, ada terjadi seorang tadi, 13-14, apakah hari suai akan menyamakan kedudukan, dan kali ini bertahan, dan Boy kembali lakukan sudah, masuk, dan 14 sama terima dengan baik. Umpan tinggi keras dapat dikabarkan, umpan kembali dikeras kembali, ada Agung umpan tinggi lagi-lagi dapat dikabarkan siapa yang menjadi kampion. Dan kedua tim ini memang berkat juga tidak mau kalah, dan ada Agung di sana umpan lagi di semester rasa dapat dikatakan umpankan Batak di kejadian dapat dikatakan umpankan keras dapat dikatakan di sana ada Beta umpankan Arab, ada Ajis keras kembali lagi-lagi tadi menentu dan menjadi 15 sama. Lagi-lagi Porkam kembali. Jam 10 Porkam.
lakukan sudah dengan baik, lima dengan baik pula, umpan dalam batas, apakah sudah ada bisa menyelamatkan yang tadinya mungkin di atas angin, tapi jangan gembira dulu para pemain Kandang juga masih ada harapan.